sendiri kan. Gini deh, gini deh. Gue punya cerita nih ya. Waktu gue ke Sarkam nih, jalan-jalan nih, ya iseng-iseng lah. Gue ketemu Mbak Mbak, cewek cantik banget, rambutnya segini. Masih bikin ya kan, baca Mbak, ya sih Mbak, temen saya. Ah nggak mau deh, saya mau di sini aja katanya. Wah pokoknya ox banget semua, serba ox. Bodinya, atasnya. Iya, pokoknya serba ox dah. Anjotnya, kakinya dikinya, kakinya. Ox juga. Nggak kayak tadi ya? Enggak. Nah, terus mana gitu gue punya bikin gak bisa. Oh tahu aku tolong beler kan. Bukan pokoknya terus beliin bir, dia nggak mabuk juga. Oh tidak jeger. Bukan. Terus gue beliin pokoknya topi mirip, akhirnya dia mabuk. Gue sebikin kena lajak. Baru gue pengen main ada garuan nggak jadi lari bang. Pada gue digaruk ya kan, tapi gue melayang. Sayang kan? Ini ya kan, gua punya cerita itu waktu di kapal tuh kan ada tukang orang Arab sama bule orang Prancis. Aku datangin kan orang Prancis itu. Terus? Dia deketin kan, dia punya jam kayaknya banyak. Kayaknya hoax deh ceritanya nih. Ya kan, dibuangnya ke tengah laut. Nyaruh banget. Aku tanya. Kamu udah? Itu belum. Oh. Yang ini kan yang belum dengar, lo belum kan? Iya. Nah, itu kan gua dibuangnya jam itu ke tengah laut. Terus aku tanya, kenapa itu dibuang jam itu? Karena di Prancis banyak jam. Wah. Aku enggak kok, Prancis. Terus itu kan saya pindah. Ada orang Arab deketin, wah cincinnya 5. Ya kan, dibuangnya ke tengah laut sama jauh. Kalau enggak loncat, ambil. Tengah laut, bego. Oh iya ya. Wah ini parah ini. Ya, terus. Terus kan jawabannya sama orang Prancis. Di Arab punya pabrik cincin. Terus itu kan ada anak lewat di belakangku. Saya lempar ke tengah laut. Terus jawabnya orang Prancis. Tega lu. Ya namanya kan, ya gimana lah. Buang kan, dia tanya orang Arab sama orang Prancis, kenapa kamu buang anak itu? Karena di Indonesia punya pabrik anak. Nah sekarang gua lemparin ceritanya sama sopir. Gua kasih tebakan ya, bulan mana orang Ambon sama orang Madura dorong mobil? Ambon. Apa? Karena kalau orang Madura, satu, dua, tiga, tiga. Kalau orang Ambon kan 1, 2, 3 jalan. Ayo lo. Thank you.
Mas, gimana nih mas, udah nabrak mau lari lagi dong, jawab dong. Salah sendiri, nyebrang gak lihat-lihat. Oh itu tadi teman gua. Ya udah, bawa ke rumah sakit aja yang kotak ini aja. Nanti mas berani takut jawab. Ayo. Ya, Ben, bawa aja ya. Ini yang bawa, gotong-gotong. Pelan-pelan. Kalau kena
Jadi kita masih berbatin lah. Kita tak telepon Mas Ibnu Syed ya. Oke. Halo Mas. Piye iki bocahmu donang kene iki lho. Anu topan karo bocah-bocah iki ana sing tabrakan nang dalan jarene. Hooh. Hooh. Wes. Wes diperban barang kae. Mbo sing diperban sapa? Nek iso kowe cepet rene wae, engko ben ya piye lah, engko dipiake bocah-bocah iki. Ha. Wis tak tunggu ya. Ya. Itu kan dampak habis main dari shopping. Terus dia lari nyebrang itu, nggak lihat motor kencang. Nah, terus kan anak-anak yang lagi ngamen tuh manggil, aku lagi ngobrol sama Heru tuh panggil, teriak-teriak. Terus kan lari anak-anak tuh sama aku datangin. Itu kalau nggak bukan aku sama si Heru itu mungkin menabraknya lari. Terus mau saya berbuat apa kayak? Ya wes digolek rumah sakit. Terus terus iki benar tidak kayak naik cai. Ya, itu kan kalau turun ke apa? Bi, kayak wes nganu. Kayak mau istirahat nang kono sih anda. Kalau lewat sih kan jatuh sini mutlakin janat gitu. Wes mulai. Berarti sesok di periksa dokter ke langsung ke seni panti rapi. Oh ya wis. Kaya kabarmu Mas? Rapi. Seloro. Isi. Semua matus mang bro. Dan kamu ini ke di kaya dah. Iya. Nabrak biro. Hebat. Sebetulnya. Yang sakit mana nih? Mas, aku minta diperiksa Mas. Yuk, sini. Si enggak dhisik lho nganu si jampang dhisik sing parah kae. Si. Kada dhek nanti ya, Dik. Nunggu ya. Parah ya si jampang itu. Ya udah yuk. Mana? Itu di sini. Mas Adi, cepet. Yuk. Ya, kipas nyebrang kan. Kalau anak-anak teriak, katanya dia bilang tadi saya tanya dia lari. Aduh. Ini ceritanya bi yang sini nih. Berapa ini? Sini nggak ada. Nggak ada. Terus ini? Ini bi. Ini ceritanya mana nih? Tabrak. Nggak, ini kena apa? Ini nggak tahu. Tadi malam ditabrak gitu. Dia katanya habis nyebrang lari gitu. Tante ya. Betul Mas, kata Mas. Cahit. Udah. Patah ya? Patah. Baik ya, tulangnya patah, ada patah tulang. Ini baiknya dibawa ke rumah sakit aja ini. Kan nanti harus dapatin surat pengantar untuk rujukan gue ke panterapi ya? Enggak ya, Dek ya? Kita kasih obat nanti biar nyarinya hilang. Namanya tadi yang nunggu. Ya, jangan banyak gerak dulu. Kipasi lo. Ini
paling tidak tujuan ke panti rapi langsung ke bengi ya. Aku panggil caranya mas di langsung aja kalau bakal pendaftaran kok kayak surat ini yang tulis nama dok. Oh tulis nama anu langsung berarti juga gini bakal pendaftaran ya untuk ke kemarin ya. Iya so sampean teko rono iya langsung panti rapi yang udah iya ya. Bawa mimu. Tolong. Saya celakaan, Thank you.
kejadiannya tabrakan. Apa dengan apa? Dengan sepeda motor. Dia sempat nyebrang jalan, dia nggak melihat ada motor kencang gitu. Jadi tadi kami juga menabrak motor, tidak sekedar sebentar. Terus ini ada muntah-muntah ya, Pak ya. Jadi tadi saya lihat tapi dia jelek. Mungkin tempel dulu ya, dilontor dulu. Nah, ini nanti kemungkinan besar. Bertemu keluarganya, Pak.